Di video ini kita akan belajar cara mencerahkan kulit dalam waktu 1 menit. Pertama kita akan buat seleksi, kita klik di bagian sini, kita gunakan objek selection tool. Pastikan yang terpilih di sini adalah add to selection dan modenya rectangle. Selanjutnya kita tinggal klik and drag di bagian wajahnya. Kita akan klik and drag di bagian tangan. Kita tinggal klik and drag juga di bagian tangannya ini. Selanjutnya kita kembali ke move tool dan kita tambahkan solid color. Kita klik di bagian sini, kita pilih solid color. Kita isi warna putih dan kita geser di bagian sini ya. Lalu pilih OK. Blending modenya akan kita rubah menjadi soft light. Teman-teman bisa lihat perubahannya. Selanjutnya klik kanan pada mouse, kita pilih blending option. Nah, di bagian sini sambil tekan tombol Alt, teman-teman klik di bagian sini. Kita akan geser ke kanan seperti ini. Dan ini akan kita geser ke kanan juga sedikit seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Lalu pilih OK. Selanjutnya teman-teman klik di bagian maskingnya dan kita pilih window. Lalu kita pilih properties di bagian filter. Di sini kita akan geser ke kanan sedikit seperti ini ya. Lalu kita close dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah foto yang setelah diedit dan ini adalah foto yang sebelum diedit.